Sabtu, 20 Mei 2023. SMK Gema Bangsa melaksanakan acara pelepasan dan perpisahan siswa kelas 12, tahun ajaran 2022 hingga 2023. Acara ini dilaksanakan di halaman sekolah SMK Gema Bangsa, yang beralamat di Jalan Raya Cisoka Cangkudu, Kampung Cilaban, Desa Bojongloa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Bojongloa yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Polsek Cisoka, Kapospol Jayanti, Koramil 13 Cisoka, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta siswa-siswi SMK Gema Bangsa beserta orang tua mereka. Acara pelepasan dan perpisahan ini merupakan momen yang penting bagi para siswa dan orang tua siswa, di mana putra-putri mereka telah menyelesaikan masa belajar di SMK Gema Bangsa dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan atau memasuki dunia kerja. Pada kesempatan ini, Kapospol Jayanti, Ibtu Darsimin, mengatakan ucapan selamat kepada para siswa-siswi SMK Gema Bangsa yang lulus pada hari ini. Ini sukses selalu ya adik-adik kita lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja. Ini bukan hari akhir, ini adalah suatu awal dari jenjang pendidikan dan bermasyarakat dan berguna buat bangsa, negara dan agama kita. Di tempat yang berbeda, Kepala SMK Gema Bangsa, Jamaluddin mengatakan, wisuda dan pelepasan peserta didik kelas 12 SMK Gema Bangsa, yang berjumlah 200 siswa sudah kita lepas hari ini. Kita telah mengadakan acara wisuda dan pelepasan kelas 12 SMK Gema Bangsa, dan kurang lebih ada 200 siswa dan siswi yang sudah kita lepas pada hari ini. Dan mereka dari 4 jurusan yang ada di SMK Gema Bangsa. Yang pertama itu jurusan teknik, mekanik industri. Yang kedua, otomotif. Jurusan ketiga itu multimedia. Dan keempat, tata kelola perkantoran. Dan harapan kami mudah-mudahan para siswa dan siswi yang pada hari ini telah diwisuda dan telah mengadakan perpisahan yang sudah dilepas, mudah-mudahan ke depan menjadi anak-anak yang sukses dan bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua, juga menjadi kebanggaan bagi alma maternya. Dan harapan kami mereka mudah-mudahan selepas dari SMK Gema Bangsa masih ada langkah-langkah berikutnya, selain mereka mungkin ada yang langsung mencari kerja, dan harapan kami juga mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau ke perguruan tinggi, atau dua-duanya mereka bisa bekerja sambil kuliah. Karena kami dari pihak SMK Gema Bangsa juga telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan beberapa perguruan tinggi, sehingga mereka bisa memilih bekerja atau kuliah atau keduanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Reporter Jubir TV, Eman melaporkan.